بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ومسلمين إخواني وإخواتي فميرسة سلام تي في فندنغر راديو رسالة رحمكم الله ومن جد كان المشاركة شكر Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai saat ini Masih memberikan kita Mengadugerahkan kepada kita Nikmat dan kurnia yang begitu banyak Rahmat dan kasih sayang Allah yang begitu luas Yang tidak terbatas Kemudian selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman dengan selawat dan salam yang kita mohonkan mudah-mudahan kelak di akhir di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. saudara akhwati, kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki bab yang baru adab yang berkaitan dengan imarah. Pemerintahan atau kepemimpinan. Syekh Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab beliau Kata beliau terkadang manusia diserahi suatu tanggung jawab kepemimpinan dalam, dalam lingkup kecil atau besar Masalah kepemimpinan atau urusan kepemimpinan ini tidak akan pernah terlepas dari satu kaum Tidak akan bisa dilepaskan dari umat manusia dengan sistem apapun yang digunakan bahwa kepemimpinan pemerintahan itu pasti ada. Pasti ada yang mengendalikan. Bahkan kalau kita perhatikan fakta sejarah. Misal masa-masa jahiliyah. Yang berkuasa atau pemimpinnya adalah orang yang paling kuat. Mana yang kuat yang menang dialah yang akan menjadi pemimpin. Tapi yang jelas bahwa dalam suatu kaum tidak akan mungkin, tidak akan bisa lepas dari pemerintahan, tidak akan mungkin bisa lepas dari kepemimpinan. Dan urusan kepemimpinan ini di masyarakat umum atau di di, di, di tengah-tengah hamba-hamba Allah, dalam pandangan Islam, adalah perkara yang besar, perkara yang berat, sehingga tidak mungkin Islam membiarkan, tidak memberikan aturan atau ketetapan-ketetapan aturan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam Islam. Islam agama yang sempurna. dari hal yang terkecil pun sudah diatur. Hal yang mungkin sangat hina dalam pandangan manusia pun diatur. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Salman al-Farsi mengatakan, "Alamakum nabiyukum hatta al Nabi kalian telah mengajarkan Pengakuan kalian, keyakinan kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Hatta khiraah Sampai buang air kecil, buang air besar. Maka selalu mengatakan, ajal, betul sekali. Kalau urusan yang kecil, urusan yang hina, buang air kecil, buang air besar, sudah diatur, ada adabnya, ada ketentuannya yang telah ditetapkan oleh Islam. Bagaimana mungkin urusan kepemin, pem, kepemimpinan, urusan pemerintahan tidak diatur dalam Islam, urusan politik tidak diatur dalam Islam? Gak mungkin. Dan bahkan urusan ini hal yang penting yang dipandang oleh Islam, sehingga agama kita yang sempurna ini telah menetapkan. Hal-hal yang harus dijaga, hal-hal yang harus dilaksanakan, siapapun yang jadi pemimpin, semuanya sudah ditentukan, semuanya sudah ditetapkan oleh Islam, dan perlu juga kita ketahui dan kita tanamkan, kita yakinkan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin tentunya mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan mereka. Kalau kepemimpinannya baik tentunya pemerintahan itu atau kepemimpinan itu menjadi ladang pahala pintu yang luas baginya untuk menuju sorga Allah subhanahu wa ta'ala namun ketika seorang yang menjabat seorang yang menjadi pemimpin tidak melaksanakan amanah kepemimpinannya maka dia harus mempertanggungjawabkannya dan akan menjadi kepemimpinan dia tersebut kepemimpinannya tersebut akan menjadi pintu neraka baginya billah. kita memohon tentunya kepada Allah kita berharap kepada Allah subhanahu wa taala Agar negeri kita ini dianugerahi oleh Allah, para pemimpin, para penguasa, para orang-orang para yang duduk di pemerintahan, orang yang amanah, menunaikan hak-hak dari rakyatnya, menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Maka, kalau ini perkara urusan yang besar, tentunya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin butuh perhatian, butuh uh, hal yang harus dijaga dalam mengemban kepemimpinan tersebut. Syekh uh, menjelaskan atau menurunkan di sini adab-adab yang harus dijaga oleh seorang pemimpin atau pemerintahan. Yang harus dijaga oleh orang-orang yang duduk yang berada di uh, uh, pemerintahan. Adab yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah yaitu niat yang baik. Dari pembahasan pertama kitab ini selalu setiap babnya kita awali dari niat yang baik. Tadi sudah kita jelaskan kepemimpinan atau pemerintahan merupakan ladang dan pintu untuk seorang yang menjadi pemimpin, mendapatkan sorga, mendapatkan jannah. Kalau diawali, tentunya dengan niat yang baik. Apa yang harus dijaga? Apa yang dituju oleh seorang yang menjadi pemimpin? Syekh menjelaskan di sini dalam menerima jabatan pemerintahan tersebut, seorang berniat semata-mata untuk menegakkan apa yang telah. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ganjaran yang besar dan menggapai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pemimpin. Artinya, niat seorang ketika menjabat sebagai pemimpin duduk di pemerintahan, dia harus luruskan untuk apa? Kenapa dia menjadi pemimpin? Kenapa dia menjadi menjabat ya, menjadi pemimpin? Ini harus diluruskan. Maka dalam Islam seorang yang menjadi pemimpin harus meluruskan niatnya. Dia mengemban atau dia menjadi pemimpin itu untuk menegakkan apa yang mestinya dia tegakkan sesuai dengan ketetapan Allah. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa urusan kepemimpinan, urusan pemerintahan sudah diatur oleh Islam. Yang semestinya setiap mukmin setiap muslim Tugas mereka hanya menegakkan, hanya melaksanakan ketetapan yang telah Allah buat. Dan ketetapan-ketetapan yang Allah buat dalam urusan kepemimpinan, dalam urusan pemerintahan itu berlaku dimanapun. Ini harus menjadi keyakinan seorang mukmin, seorang muslim dan berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ketetapan yang telah Allah tentukan untuk seorang pemimpin yang harus ia laksanakan sejak Allah turunkan agama yang sempurna ini tetap berlaku dan maslahat dan yang bahkan yang paling maslahat kalau itu ditegakkan untuk seluruh umat bahkan untuk seluruh makhluk di mana dan kapan serta siapapun yang menjadi pemimpin Islam agama yang sempurna ini harus menjadi keyakinan seorang pemimpin maka kalau ketetapan ini dia tidak tegakkan Berarti dari awal dia sudah menyimpang. Kalau ini dia tidak yakini di hatinya, maka dia telah mengawali kepemimpinannya dengan niat dengan tujuan yang salah. Seperti apa yang kita lihat di negeri-negeri kita dan negeri di negeri-negeri saat ini di dunia, bahkan terjadi di negara-negara Islam di mana kaum muslimin, para pemimpin atau yang duduk di di pemerintahan itu bahkan mungkin kita katakan sangat masih mayoritas khususnya di negeri kita ini merasa bahwa masih ada aturan, ada sistem pemerintahan yang lebih baik dari apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Sehingga pemerintahan Sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan, dan menggunakan sistem yang dibuat oleh umat manusia. Ini suatu kekeliruan bagi seorang pemimpin, dan sudah bisa kita pastikan kalau itu buatan manusia pasti akan dihadapkan. dengan suatu kekurangan dan kelemahan. Bisa kita buktikan kaum muslimin, Akhwani akhwati rahimakumullah. Khususnya di negeri kita ini. Saat para pemimpin duduk bersama, misalkan membahas suatu aturan. Yang aturan itu yang ingin mereka buat aturan yang tidak Ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita lihat dari orang yang hadir saja, itu pasti akan ada pertentangan. Kalau sidang paripurna saja, kita lihat masya Allah, berdebat bahkan jotos-jotosan. Yang satu menganggap, "Oh, ini lemah." Yang satu menganggap, "Oh, ini sangat kurang." Yang satu menganggap, oh, "Ini sudah paten." Itu kalau aturan yang dibuat oleh manusia, dan ini tidak ada ditemukan ketika aturan dalam kepemerintahan itu, sistem dalam pemerintahan itu. Kalau diterapkan, apa yang telah ditentukan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ketentuan, ketetapan Allah yang diterapkan dalam sistem kepemerintahan, sistem kepemimpinan maka tidak akan menemukan kekurangan dan kelemahan. Ini namanya Islam, agama yang sempurna. Namun karena lemahnya keyakinan dari para pemimpin kita di dunia saat ini. Para pemimpin-pemimpin negara-negara Islam khususnya saat ini. Karena lemahnya keyakinan mereka dengan aturan Allah, atas aturan Allah sehingga mereka mencari aturan-aturan yang baru yang mereka anggap lebih baik. Ini tentunya suatu kekeluruan. Kalau ini diyakini berarti dari sejak awal niatnya menjadi pemimpin itu sudah pasti salah. Enggak benar, enggak lurus lagi niatnya. Ingat Niat di hati seorang pemimpin ketika dia menjabat hanyalah untuk menegakkan untuk melaksanakan untuk menghidupkan ketetapan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, yang harus ada pada niat seorang pemimpin ingin mendapatkan ganjaran. Ingin mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan kepada para pemimpin yang menegakkan kebenaran pada pemimpin yang menegakkan keadilan berupa jannah berupa jannatul na'im berupa sorga yang penuh dengan kenikmatan menjadi pemimpin tentunya bukanlah hal yang mudah hal yang sangat sulit dan kita rasakan ikhwani khwati, perlu kita camkan kalau kita lihat, berkaca ke keluarga-keluarga dari kaum Muslimin, rumah tangga-rumah tangga yang ada di negeri ini, para suami, para pemimpin rumah tangga, mereka saja sudah kesulitan untuk memimpin rumah tangganya. Seorang suami bahkan tidak jarang kita dapati di negeri hancur rumah tangganya. Karena tidak sanggup untuk memimpin satu kumpulan yang sangat kecil, lingkup yang sangat kecil dari masyarakat, dari suatu negara, yaitu keluarga, bagaimana bila kita bandingkan, tentunya sangat-sangat tidak ada bandingannya antara memimpin lingkup yang begitu kecil. Rumah tangga atau keluarga pun sudah sulit. Bagaimana dengan suatu negara, terkhusus negeri kita tercinta yang begitu luas ini? Maka, harus disadari bahwa urusan pemimpin bukan urusan yang ringan. Urusan pemimpin bukan urusan yang mudah sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat tentunya bila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ganjaran yang akan diterima oleh para pemimpin yang benar, yang lurus niatnya, yang benar-benar menegakkan ketentuan Allah, ketetapan Allah, maka ganjaran pun tentunya akan besar yang mereka dapatkan. al-jaza'u min amal balasan akan sesuai dengan perbuatan kalau perbuatannya berat sulit tentunya balasannya pun akan besar dan berat maka inilah yang harus diinginkan atau diniatkan oleh seorang pemimpin dia menjabat menjadi pemerintah, menjadi pemimpin untuk masyarakat, untuk umat, untuk kaum muslimin. Untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar yang telah Allah janjikan kepada para pemimpin. Ini yang benar-benar harus dicamkan. Ya. Sebab seseorang akan mendapatkan, akan memperoleh ganjaran dari apa yang ia lakukan itu sangat tergantung dengan niatnya. Dalam hadis yang sudah kita ulang-ulang, Nabi -ulang, kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa ma Sesungguhnya setiap Perbuatan setiap amal itu harus disertai dengan niat. Menjadi pemimpin, menjadi pemerintah, duduk di pemerintahan, harus memiliki niat yang lurus, niat yang benar. Sesungguhnya, seseorang akan memperoleh ganjaran, akan memperoleh balasan dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala manawa sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, kalau niatnya lurus, maka dia akan memperoleh pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita perhatikan bahwa seorang pemimpin sekali lagi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari segala kepemimpinannya, kalau seorang memimpin dengan benar di lingkup terkecil, tentunya dia akan mendapatkan ganjaran dan juga pertanggungjawaban yang kecil, sebaliknya. Kalau seorang memimpin pada lingkup cakupan yang luas yang besar, tentunya tanggung jawab pun harus dia ingat, sangat-sangatlah besar. Namun, kalau dia lalui dengan baik, dia jalankan dengan benar, dengan niat yang benar, penuh dengan tanggung jawab. Maka, tentunya ganjaran pun sangat besar yang akan diperolehnya. Kalau seorang menjadi pemimpin di suatu negeri, suatu negara, menjadi presiden, misalnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan dari semua rakyatnya, urusan rakyat. Yang berkaitan dengan kepemimpinannya, pasti dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Di akhirat, maka jangan sempat seorang pemimpin, gara-gara perbuatan dia, gara-gara ketetapan dia, gara-gara kebijakan dia, ada rakyat yang menderita yang tidak tertunaikan hak-hak mereka maka tentunya mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahimakumullah maka dengan niatan seperti inilah yang membuat para pendahulu generasi umat ini saat mereka menjadi pemimpin, saat mereka menjadi khalifah bukan senang, bukan bangga tapi menangis. <Sul> <Siddiq>, Abu radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah saat pertama kali beliau naik ke atas mimbarnya untuk menyampaikan pidato perdananya sebagai pemimpin beliau menangis dan berpesan kepada seluruh rakyatnya yang ada di sekitar beliau saat itu agar menaati mematuhi beliau dan menolong membantu beliau dalam menjalankan kepemimpinan amanah kepemimpinan yang ada di pundak beliau karena beliau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada hak-hak rakyat yang tidak beliau tunaikan saat beliau menjadi pemimpin. Maka beliau menangis. Bukan ketawa, bukan senang. Bukan merasa menang. Seorang Umar bin Khattab yang kita kenal sangat tegas, tegar, sangat kuat. Namun ketika menjadi khalifah, nangis. Bahkan beliau sangat sering menangis selama menjadi pemimpin kaum muslimin, saat beliau sendiri, karena beliau sangat khawatir kalau di sudut suatu negeri, dalam kepemimpinan beliau, gara-gara perbuatan beliau, gara-gara ketetapan kepemimpinan beliau, ada yang menderita, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berat. Bahkan sangat-sangat berat. Menjadi pemimpin, menjadi pemerintah. Karena semua apa yang dilakukan, karena semua apa yang diterapkan oleh pemerintah itu dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya kalau kepemimpinannya cakupannya lingkupnya kecil maka pertanggungjawaban lebih kecil yang akan dia pertanggungjawabkan sebaliknya kalau kepemimpinannya lingkup, lingkupnya besar seperti suatu negara, suatu negeri, maka tentunya kepemimpinan atau pertanggungjawaban atas kepemimpinannya jauh lebih besar. Seorang pemimpin tidak boleh ada di hatinya, tidak boleh ditanamkan di hatinya saat dia menjabat hanya untuk mencari ketenaran, untuk mencari wibawa, kehormatan dan kemuliaan di dunia ini. Ini tidak dibenarkan dalam pemerintahan Islam. Karena sekali lagi mereka hanya seorang yang diberikan, dititipkan amanah untuk mengemban, untuk menangani urusan-urusan masyarakat, untuk urusan rakyat. Ini adab yang pertama yang harus dijaga oleh seorang pemimpin yaitu niat yang lurus, niat yang benar, niat yang baik dari kepemimpinannya. <tuh> adab yang kedua. Pemimpin diangkat dari kaum laki-laki. Artinya dalam Islam bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi tidak boleh diangkat tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dan sudah bisa dipastikan bahwa kapan dan dimanapun kita dapati adanya seorang pemimpin, seorang wanita yang diangkat menjadi pemimpin di suatu negeri sudah kita bisa pastikan bahwa negeri itu telah atau sistem yang digunakan telah menyelisihi akan ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain berarti sistem yang digunakan bukan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang kita dapati di negeri kita ini? Bahwa banyak sekali dari para pemimpin atau yang duduk menjabat di pemerintahan itu dari kalangan wanita. Padahal mereka juga muslimah. Padahal mereka juga muslim. Yang baik yang menjabat atau yang mendukung mereka sama-sama muslim mayoritasnya. Tapi dengan senang dan bangganya mereka mengangkat seorang wanita menjadi pemimpin. Atau wanitanya bangga menjadi pemimpin, dia diangkat bahkan mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Ingat, ini sangat bertentangan dan menyelisihi akan ketentuan syariat Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakrah. Nabi sallallahu bersabda, Tidak akan berjaya suatu kaum, tidak akan berjaya suatu ke, suatu negeri yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus kita imani, kita yakini dan bagi seorang mukmin ini adalah suatu ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar harga mati ini bagi seorang muslim. Apakah dia yang akan menjadi pemimpin wanita muslim yang akan menjadi pemimpin dalam Islam. Maka mereka tidak dibenarkan, tidak boleh. Begitu juga orang yang mendukungnya Tidak dibenarkan, tidak dihalalkan. Bagi seorang mukmin bagi seorang muslim. Mengangkat seorang wanita menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Gak ada dalam Islam. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bila ini terjadi suatu negeri sudah kita bisa pastikan bahwa sistem yang digunakan negeri itu bukanlah sistem Islam. Maka kalau di negeri kita ini tercinta, kita dapati di mana-mana banyak pemimpin atau orang-orang yang duduk di, di pemerintahan dari kalangan wanita-wanita ini menunjukkan. Bahwa sistem pemerintahan di negeri kita bukanlah sistem Islam, bukanlah cara-cara Islam, tapi kita harus adil. Kita harus adil di negeri kita, tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam, tapi kita tidak boleh menuduh kita tidak boleh mengatakan apalagi meyakinan meyakini bahwa di negeri kita ini tidak ditegakkan syariat Islam. Ini harus kita dudukkan ya secara adil. Hanya karena di negeri ini misalkan sistemnya, sistem pemerintahannya, hukumnya tidak berdasarkan Ketentuan syariat Islam, lalu kita katakan bahwa negeri ini tidak menegakkan syariat Islam. Ini kekeliruan yang sangat besar yang harus kita luruskan. Alhamdulillah, kita bangga berada di negeri ini, kita bangga lahir atau Indonesia menjadi tanah air kita, tanah tumpah kita, dan kita harus. Memperjuangkan negeri ini untuk menegakkan syariat Allah di dalamnya. Kalaupun kita tidak sanggup menegakkan secara keseluruhan, khususnya sistem pemerintahan yang tidak ada di negeri kita ini dengan sistem Islam, bukan berarti kita tidak bisa menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Di muka bumi Indonesia ini. Berapa banyak yang tidak ditegakkan rupanya syariat Islam di negeri ini? Kira-kira banyakan mana di negeri kita ini yang ditegakkan syariat Islam atau yang tidak? Kita lihat saja dari rukun Islam yang lima. Ada nggak yang tidak ditegakkan di negeri kita? Lihat setiap lima waktu bersahut-sahutan dari masjid satu masjid ke masjid yang lain satu musola ke musola yang lain kita mendengarkan dikumandangkan kalimatul kalimatul tayyibah kalimatul tauhid syahadatain syahadu ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadur rasulullah ini merupakan rukun islam yang pertama apakah pernah negeri ini dihalangi, dihambat tidak dibolehkan ditegakkan, dikomandangkan azan di negeri ini secara pemerintahannya. Enggak. Apa pernah pemerintah kita atau peraturan di negeri ini kita dapati tidak boleh azan? Alhamdulillah. Bahkan jangankan azan, kita menyampaikan agama, menyampaikan ilmu-ilmu Agama di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, walaupun sebagian tempat ada penolakan dari masyarakat, tapi bukan itu ketetapan, bukan ketentuan dari pemerintah, bukan undang-undang negeri kita. Bahkan, secara undang-undang, ya, di negeri kita ini, setiap kaum muslimin dijamin dilindungi, mereka menegakkan agama mereka bahwa setiap pemilik pemeluk pemeluk agama berhak untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing dan ini dijamin oleh hukum di negeri kita ini dijamin oleh undang-undang dari rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir semuanya ditegakkan di negeri ini rukunnya loh maka jangan kita hilangkan yang banyak, yang besar ini hanya karena negeri ini tidak menggunakan sistem pemerintahannya. Kemudian kita mengatakan bahwa Indonesia tidak menegakkan syariat Allah di Indonesia ini. Ini sangat keliru, harus kita luruskan. Jangan karena adanya wanita-wanita menjadi pemimpin di negeri ini kemudian kita tuduh bahwa negeri ini tidak menegakkan syariat Islam dan tentunya adanya pemimpin dari kalangan wanita atau yang menjabat di pemerintahan di negeri kita ini tidak seluruhnya disetujui oleh rakyat yang ada, oleh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Itu artinya bahwa tidak sepakat seluruh rakyat mengakui akan keberadaan menjadi pemimpin jadi sekelangan seorang wanita. ada dari wanita. Seorang pemimpin dari sekelangan wanita. Dan lihat bagi seorang mukmin hadis yang mulia ini yang dilihat oleh Imam Bukhari ini sebenarnya sudah cukup menjadi pegangan kita. Kata Nabi Wasallam Layif liha kaumun tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah berjaya suatu kaum, walau amrahum imra'atan, dimana mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Nabi saw tidak pernah berbohong dalam ucapannya, dalam perbuatannya bahwa beliau saud masduq ucapan beliau selalu benar dan harus dibenarkan oleh kaum muslimin dan beliau yang mengatakan yang mengabarkan kepada kita tidak akan ada suatu ke keberuntungan tidak akan satu kejayaan bagi so baik kaum muslimin selama di di pemerintahan mereka masih mendudukkan ya dari kalangan wanita Kemudian Syekh menjelaskan di sini, seorang wanita tidak layak diberikan tugas menangani urusan orang banyak karena ini memiliki beberapa kelemahan dan kondisi yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan tugas tersebut. Seorang wanita pasti akan dihadapkan dengan suatu kelemahan pasti akan dihadapkan dengan suatu kekurangan dalam menegakkan, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mereka tidak akan stabil pertama saat mereka datang bulan. Saat haid, baik secara fisiknya atau secara emosionalnya, pasti sedikit Banyaknya kecil besarnya akan terganggu. Begitu juga secara fisik, apalagi saat mereka dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung, pasti mereka akan dihadapkan dengan kelemahan. Saat mereka melahirkan, saat mereka nifas, bagaimana mungkin amanah yang begitu besar ada di pundak mereka, mereka akan sanggup menegakkannya, melaksanakannya. Bagaimana coba? Kalau seorang pemimpin dari kalangan wanita saat dia hamil, saat dia melahirkan. Yang menjadi tugas di pundaknya, nggak akan mungkin dia bisa laksanakan. Apa dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka dengan alasan-alasan seperti inilah Islam, agama kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan seorang wanita diangkat menjadi pemimpin. Namun kita sayangkan tentunya di negeri kita ini. Yang katanya mayoritas muslim. Dan mengaku bahkan semuanya orang-orang yang benar. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendukung, Allah Allah. Bahkan kita lihat yang sangat-sangat kita sayangkan. Mereka mengatasnamakan agama untuk mengangkat seorang seorang wanita menjadi pemimpin. Luar biasa enggak di negeri kita ini? Kenapa kita katakan seperti itu? Kita dapati sehari ini di mana ada yang mengklaim ada yang mengaku sebagai partai Islam tapi mencalonkan, mendukung seorang wanita menjabat di pemerintahan. Ada kan? Berarti mereka mengatasnamakan agama untuk mengangkat seorang wanita menjadi pemimpin Allah. Ini musibah besar. Musibah yang sangat besar. Penyelisihan pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap ketentuan agama Allah yang mulia ini. Mengaku atau tidak, sadar atau tidak, tapi ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Yang katanya mayoritas Islam, yang katanya bahkan negara Islam terbesar di dunia. Suatu negara yang rakyatnya muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Tapi kita dapati di sana sini yang menjabat di pemerintahan itu ada dari kalangan para wanita. Apakah ini yang diajarkan oleh Islam? Tentunya sangat jauh. Tadi sudah dijelaskan oleh Syekh alasan kenapa Islam, kenapa agama tidak membenarkan wanita, menjadi seorang pemimpin karena mereka akan dihadapkan dengan kelemahan. Begitu juga secara akal dan emosional bahkan secara fisik pun secara umum tentunya wanita jauh lebih lemah dari laki-laki. Memang kita sadari bahwa ada wanita yang lebih kuat, ada wanita yang lebih cerdas dari laki-laki ada. Tapi untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin Islam tidak membenarkan dengan alasan karena adanya wanita yang kuat. Tidak. bagi seorang mukmin bagi seorang muslim untuk menerima tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi seorang mukmin apabila itu telah ketentuan Allah dan rasulnya sikapnya adalah sami'na ata'na maka jangan pernah mengatasnamakan agama ya mengatasnamakan partai Islam untuk menaikkan, untuk mendukung, untuk mengangkat seorang menjadi seorang wanita menjadi pemimpin. Ini tidak pernah ada dalam Islam. Ini bukan ajaran dari Islam. Bahkan sebaliknya ini tidak dihalalkan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW saya katakan tadi, cukup bagi kita sabda Nabi yang mulia ini. Layif liha qawmun wallau amrahum imra'atan tidak akan berjaya, tidak akan beruntung. Suatu kaum, satu negeri, walau amrahum, mereka menyerahkan urusan mereka, urusan kepemerintahan, kepemimpinan mereka, imraatan kepada seorang wanita. Ikhwani Kaum muslimin rahimakumullah Apa yang kita dapati di negeri ini sekali lagi ini bukti nyata bahwa umat Islam secara mayoritas di negeri ini masih sangat minim masih sangat lemah ilmunya terhadap ketentuan-ketentuan agama Islam Ingat, katanya bahwa di negeri kita ini, sistemnya adalah demokrasi yang menang. Itu suara terbanyak Islam terbesar di negeri ini, mayoritas di negeri ini. Tapi nyatanya, bahkan kita lihat banyak dari saudara-saudara kita. Dari dulu sampai hari ini berjuang mati-matian masuk ke parlemen, masuk ke pemerintahan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan syariat Allah, syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Sampai hari ini masih mendapatkan penolakan dan sampai hari ini belum bisa dijebolkan. Siapa yang menolaknya sih? Kalau orang-orang di luar Islam yang menolak tentunya pasti kita sudah menang. Karena kita mayoritas. Berarti sudah bisa kita pastikan bahwa masih kebanyakan umat Islam di negeri ini belum mau, belum bisa, belum atau tidak mau menerima kalau sistem di negeri itu pemerintahannya, kepemimpinannya menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya. Menjalankan tentu, ketentuan agamanya sendiri. Ini sangat ironis. Sangat mengiris hati kita. Masa sih seorang mukmin, seorang muslim tidak bangga, tidak mau menegakkan ketentuan agamanya. Bahkan mereka selalu berusaha untuk menolaknya, bahkan memeranginya kita katakan. Menjelek-jelekkan Sekarang kita lihat banyaknya partai di negeri kita ini, ya kan? Namun, ingat bahwa setiap partai itu di sana ada Muslimnya, bahkan sekalipun bukan partai Islam. Di sana masih banyak Muslimnya. Kenapa? Kenapa umat Islam tidak bangga, tidak senang untuk menegakkan, menjalankan agamanya sendiri? Kenapa menolaknya? Udahan aja, kenapa mengaku Islam kok seperti itu? Kenapa memeluk agama Islam seperti itu? Kalau memang menolak untuk ditegakkannya hukum Allah. Sekali lagi, kalau betul ya umat Islam terbesar di negeri ini, kemudian sistemnya dengan demokrasi, sudah semestinya umat Islam atau sistem Pemerintahan di negeri kita ini sudah dilaksanakan dengan ketentuan Islam. Tapi nyatanya, karena umat Islam jauh dari pengetahuan agama, ilmu agamanya sendiri sehingga mereka akan merasa berat dengan agamanya. <tuh> ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya adab yang ketiga. Kita